Padahal binatang itu sendiri kasihan ya, makanya nama itu jadi negatif ya. Nah itu tentu dianjurkan kepada anak-anak tidak menggunakan kata itu. Hmm. Jadi saya pernah menjumpai anak kecil gitu, dia tremor dengan kata-kata itu, tapi ketawa-ketawa gitu. Nah kemudian ibunya mengatakan sebaiknya jangan kata-kata itu. Kenapa? Kenapa? Gitu. Apa artinya? Ya memang nggak ada artinya, tapi sementara mungkin teman-teman takutnya tersinggung, jadi marah gitu. Jadi mungkin dinetralisasi saja, selama ini masih menjadi bahan perdebatan, itu sebaiknya tidak digunakan. Kan ini cukup banyak lah saya tanya kan, saya menemukan sudah ada 3 selain kata dasarnya sendiri gitu. Jadi kalau itu kemudian dikonotasikan sebagai negatif, ya sebaiknya untuk anak-anak dilindungi supaya tidak merusak persahabatan. Tapi kalau terkait kata tersebut ada di televisi dan ditayangkan langsung kepada masyarakat, itu seperti apa, Kak Seto? Ya itu tadi, jadi itu kan kesepakatan. Seperti misalnya ada kata di Surabaya, sebuah kata di Surabaya sendiri untuk persahabatan, wah mereka sambil ketawa, sudah lama gak ketemu lalu mengatakan kata itu, gak ada masalah. Tapi begitu dipakai untuk menghujat, menghina, atau memaki, ya tentu akan jadi masalah begitu. Jadi sebetulnya tergantung penggunaannya dan konteksnya kata itu. Tapi kalau itu memang sementara ini cukup ramai dan sebagainya, ya kami pribadi menganjurkan sebaiknya tidak usah diucapkan lah. Daripada kemudian menjadi permasalahan, malah mengganggu konsentrasi kita yang sedang gencar-gencarnya menghadapi COVID-19 ini. Artinya kata-kata seperti itu tidak perlu diambil serius langkah hukumnya ya? Ya makanya seberapa jauh itu apa ya melukai hati dan sebagainya, dan itu sebetulnya lebih baik konsultasi kepada ahli bahasa. Itu kalau ada bahasa yang tidak ada di kamus besar bahasa Indonesia, kemudian nah, nanti ada orang misalnya blingkung ya. Tapi blingkung itu ternyata kata yang sangat jorok misalnya begitu, padahal mula-mula netral nggak ada artinya apa-apa begitu. Jadi sebaiknya memang tidak usah diterus-teruskan karena sudah terlanjur seolah menjadi konotasi negatif. Kemudian marilah kita para entah para selebritis, entah para seniman, entah para tokoh-tokoh muda ini fokus pada bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini. Itu aja. Sip. Makasih.